share, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Hari ini kita berada di Desa Jatipasar, Makam Umum Beringin Lawang. Itu ciri-ciri khas dari Ras Majapahit. Kita mau masukinnya. Acara ini tasik nem sebuah itu menang. Nggih. Sebuah ya bahasa bro kawan ikut tak. Tasik ditambah ini gue. Cara ini ngotong ditambah. Nek baca-bacaan. Bacaan gitu. Jangan jenis yang papet ya ngapa mari. Nggih. Uruh-uruh pak. Nah kita mau masuki. Tanya langsung ini pada Bapak Primo yang di Beringin Lawang itu, apa benar ini era zaman dulu, era Majapahit positif yang disegerakan oleh warga Beringin Lawang, Jatipasar, Trawulan, bisa tidak melupakan yang babat alas yang atau yang bau rekso desa. Semoga terawat, ini sangat terawat sekali. Makam yang di sini sangat bersih dengan Bapak juru kunci Pak Primo. Iya Pak. Nek nyap melampak apa nyapu ngoten niku injing boten sore kula enggak ada sabun nah Mas. Nggih. Carane sak kobel kula kula sabun. Rusuh nggih kula sabun nek penggawan kula teh sabun bon saged. Oh. Carane ngoten pun kula janji kan tiyang-tiyang. Aku sanggup dadi juru kunci cuma cuma legi kula mesti kula iki. Oh, nggih nggih. Tapi buktine ngoten nih bersih, Pak. Posisi ini pun makam terawat. Sangat terawat sekali. Kok pendidikan mereka boten mas jalan-jalan soalnya sabun pulau uyar cuma pulau lah ditujuk yang dia mau sampean naik ini sabun tinggi dan bersawar ya matuh kayak terus lah sabun sabun lah kalau tentu lintu ini betul ya pak lintu ini mereka kali kapuro mereka janji oh kapuro mereka lawang mereka oke Dorian ini ceritanya pribun pak kapuro ini candi kelompok sampai awal gitu. Nggih, mboten maksudnya niku riyen sanjange sing makam kilen niku. Nggih, pindah. Pindah. Nggih. Kula itu pindah. Oh, benar. Niku kilen ya. Itu makam yang pindahan dari Beringin Lawang, kita zoom yang ada di sini kelihatan di baratnya makam. Itu makam yang pindahan dari Beringin Lawang. Anwin terus Pak Lemi dah Pak. Sembilan tiga Lemi dah Pak. Sembilan tiga makam Gapura Lawang dulunya. Beringin Lawang yang gian. Ceritanya itu dulu makam Gapura Lawang ya Pak. Ceritanya makam yang di sini. Ini cerita warga lokal dengan Bapak Primo yang asli orang sini sebagai juru kunci yang di Beringin Lawang sini Desa Jatipasar Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto. Ini sangat terawat sekali. Sekian terima kasih atas infonya Pak. Berkata kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar kalian